Sekarang hanya bisa kirim doa, ini ungkapan kesedihan adik Via Valen di pusara sang ayah. Rasa duka juga kental terasa dalam unggahan adik kandung Via Valen, Mela Rosa. Dia mengunggah sebuah foto tengah berada di sisi pusara ayahnya, Muhammad Arifin, sembari melantunkan ayat suci. Mela Rosa menulis sebuah kalimat untuk foto tersebut. Dia mengatakan, dirinya tidak bisa lagi berada di sisi ayahnya, padahal keseharian Mela Rosa banyak dihabiskan bersama ayahnya. Kepergian yang dirasa mendadak itu membuat adik Via Valen hanya bisa mengirimkan untaian doa kepada ayahnya. Dikabarkan sebelumnya, ayah Via Valen, Muhammad Arifin mengembuskan napas terakhirnya di rumah sakit RS Delta Surya Sidoarjo. Semasa hidup, Muhammad Arifin sempat mengidap diabetes. Namun belum ada keterangan resmi dari keluarga terkait penyebab meninggalnya Muhammad Arifin.